Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih yang enggak kenal dengan fettuccine carbonara? Pasti kalian sudah kenal semuanya dan sudah pernah makan semuanya. Fettuccine carbonara ini merupakan hidangan favorit di kalangan anak-anak remaja sampai orang tua. Yuk kita belajar bagaimana cara membuat fettuccine carbonara yang enak. Bahan yang dibutuhkan untuk fettuccine carbonara adalah sebagai berikut. Fettuccine 120 gram. Jadi bentuk dari fettuccine itu adalah pasta yang berbentuk pipih seperti ini. Kemudian 2 lembar smoked beef kita potong berbentuk julienne. 1 butir telur, 10 gram bawang putih cincang, 15 gram parmesan cheese, 15 gram keju cheddar, 100 cc susu, dan yang terakhir adalah 10 gram butter atau margarin. Jadi bisa memakai butter, bisa memakai margarin. Alat yang dibutuhkan untuk membuat fettuccine carbonara adalah talenan atau chopping board, timbangan, parutan keju, pisau memasak, sendok kayu atau wooden spatula, boiling pan, dan pan frying. Merebus spaghetti, pertama kita rebus air hingga mendidih, kemudian kita masukkan spaghetti. Teknik merebus spaghetti dengan teknik merebus fettuccine sama ya, tekniknya sama seperti ini. Nah, setelah semuanya masuk, spaghetti atau fettuccine ini kita rebus selama 10 menit sampai tingkat kematangannya al dente. Dan jangan lupa saat merebus spaghetti atau fettuccine diberi garam. Cara membuat fettuccine carbonara adalah, pertama kita cairkan margarin, kita panaskan hingga margarin mencair dan panas. Setelah panas, kita masukkan chopped garlic. Kita tumis chopped garlic hingga layu dan matang. Layu dan matang, kita masukkan smoked beef yang sudah kita potong berbentuk julienne. Kita tumis sampai smoked beef matang. Fettuccine yang sudah kita rebus tadi kita masukkan. Kita aduk sampai fettuccine tercampur rata dengan
bawang putih, dan semoga. Setelah tercampur rata, kita masukkan susu. Jangan lupa kita tambahkan garam secukupnya. Kita masak sampai susu mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan telur yang sudah dikocok. Kita masak hingga antara fettuccine, susu, dan telur menyatu. Jangan lupa rasa diperbaiki. Kemudian kita masukkan parmesan cheese. Kita aduk lagi. Setelah tercampur rata, fettuccine siap disajikan. Dan inilah fettuccine yang sudah kita olah dan siap disajikan.